Back Interloper, jumpa kembali dengan rekan Anda Ayah Ai yang setia memandu jalannya pertandingan antara Vireneta Singh dari Sri Lanka melawan Alwi Farhan dari Indonesia. Set pertama dimulai, Back Interloper. Jambes dari Alwi Farhan ke sisi kanan pertahanan Neta Singh, hasilkan poin untuk Alwi Farhan. Badminton lower Alwi Shaw, kembali jumping smash yang sangat keras dari Alwi Farhan, tambah poin untuk Tunggal Putra Indonesia. Kembali kali ini melalui jumping smash menyilang badminton lawan Alwi Shaw. Oh, sayang sekali netting dari Alwi sangat tinggi, dimanfaatkan dengan baik oleh Neta Singh. Pindah poin badminton lawan. Set dari Alwi Farhan tidak dapat dijangkau dengan baik oleh Neta Singh. Pindah poin kembali. Kali ini smash dari Neta Singh sangat terarah, hasilkan poin untuk Neta Singh. Badminton lower Neta Singh Shaw, kembali smash dari Alwi Farhan, habis pertahanan Neta Singh. Pindah poin kembali Alwi Shaw. Ah, melebar smash dari Neta Singh, hasilkan poin untuk Alwi badminton lover. Penempatan bola dari Neta Singh. Pindah poin kembali Neta Singh Shaw. Kembali masih bisa dikembalikan dan langsung dibalas dengan smash dari Alwi Farhan badminton lover. Poin untuk Alwi Farhan. Netting dari Alwi Farhan ketinggian, manfaatkan dengan baik oleh Neta Singh. Luar biasa cepat sekali pergerakan Alwi Farhan, nambar bola di depan net badminton lawan. Game point untuk Alwi Farhan. Game pertama dimenangkan oleh Alwi Farhan, Tunggal Putra masa depan Indonesia, dengan skor 21-15. Kita saksikan set kedua badminton lover Alwi Farhan Shaw. Kembali smash keras dari Alwi Farhan, tidak dapat dikembalikan dengan baik oleh Neta Singh. Poin untuk Alwi Farhan badminton lower Alwi Shaw. Luar kali ini return smash dari Alwi Farhan, hasilkan poin untuk Neta Singh. Neta Singh Shaw. Keluar return smash dari Neta Singh, tambah poin untuk Alwi Farhan badminton lower Alwi Shaw.
Tanggung. Bola dari Ali Farhan disemes saja oleh Netasim. Berpindah poin kembali. Inilah dia Netasim, main muda asal Sri Lanka. Kali ini jumping smash yang sangat keras dari Ali Farhan. Pindah poin kembali badminton lower. Ali Farhan shot. Lagi-lagi jumping smash yang tajam dan terarah dari Ali Farhan. Nambah poin untuk tunggal putra Indonesia ini badminton lower. Ah, sayang sekali drop shot dari Ali Farhan menyangkut di net. Indah poin untuk Netasim. Netasim shot. Masuk. Alah dan menebak arah bola Netasim. Ali Farhan shot. Lagi-lagi poin untuk Ali Farhan. Next poin untuk Ali Farhan. Badminton lawan. Satu angka lagi untuk menjadi champion. Ah, sayang sekali serga pandarin Netasim menyangkut di net. Sekaligus mengakhiri pertandingan ini yang dimenangkan oleh Ali Farhan asal Indonesia dengan skor 21-15, 21-10. Sampai di sini Ayah AI menemani Anda. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Salam badminton lover.